lari, 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 gol, gol. Gol terakhir, gol terakhir. Gol terakhir, gol. Gol penentuan, gol penentuan. Penendang ke-6 dari Persis Sorong, Kevin Wa'a. Kevin Wa'a dengan selisih 5 penendang pertama telah berakhir. Sedangkan 5 penendang berikutnya adalah dihitung selisih. Artinya satu masuk, yang tidak masuk maka selesai. Penendang ke-6 dari Persis, Kevin Wa'a. Bersiap-siap penendang ke-6 dari Persikos, Brian atau Brian Fatari. Dan Brian Fatari penentuan jika masuk maka selesai. Brian gol, Brian gol. Akan dilanjutkan dengan penendang ke-7. Woi, siap tuh lari masuk ya? Siap. Lompat, lompat dulu baru lari masuk. Lompat dulu baru lari masuk. Persikos Kota Sorong. Dengan demikian Persikos Kota Sorong. Gol! Yang boyong dan bubuk. Piala terkirim. Piala Oke, tahun 2007. Oke, Pradesh, Pradesh, final sih. Siap, siap, semangat. Dan juga kepada Persis Sorong. Harus puas dengan juara ketiga dan juara kedua. Dan mantap. Juara ketiga adalah semangat, 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 semangat. Persiso juara tiga bersama yaitu Klangavat dan Persiso Sorong Selatan. Raihlah sembilan toh. Segera menjauh. Penutupan akan segera dimulai. Kamu lawan. Kau betul betul kabur, betul betul kabur. Yeah.
Ya, kami juga hadir pada tim Sanapan juga seorang Fata yang juga berhasil meraih juara ketiga dan ajang Piala Raja tahun 2017. Kepada para pemain dan manajer, kami silakan untuk bisa masuk ke dalam lapangan. Dan saat ini kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan piala kepada para pemenang dalam perebutan Piala Raja tahun 2017. Ya, kepada tim penempat. Bapak Ibu juga akan menyaksikan Piala Raja tahun 2018 tentunya. Ya, bagaimana? Bagaimana? Asli. Nah. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan medali dan uang sejumlah silakan kepada Persisor dan juga Kandapan untuk di sana ke atas podium. Sorong Selatan, kami silakan langsung ke podium. Sorong Selatan, kita dengan kecepatan banyak dan yang akan menyerahkan medali dan uang pembinaan sebesar 50 juta adalah pembinaan Bani Papua. Kepada pemain dari Sorong Selatan dan manajernya bisa langsung naik ke podium yang telah disiapkan oleh panitia. Bagi wanita berikan aplaus yang meriah ya, kepada Persisor Sorong Selatan. Dan kami silakan kepada pimpinan Bank Papua untuk dapat menyerahkan medali dan juga uang sebesar 50 juta rupiah. Boleh kita panjangkan rupanya kepada juara ketiga. Kepada seluruh Sorong Selatan. Mari dulu, saya mau cari om sedikit dulu. Menurut kemenangan pada malam hari ini, menurut Bapak gimana? Kita emang punya keyakinan bahwa kita pasti menang. Jadi kita menang-menang bahwa yang pertama kita sudah berjanji untuk kita semua dan anak-anak sebenarnya bahwa kita harus bawa pulang piala yang pertama. Terus menyangkut mengenai Bapak, tanggapan Bapak mengenai Facebook yang saya kasih masuk pertama kali di dengan piala untuk kemenangannya itu. Nah itu apakah itu bagaimana? Itu fakta. Itu fakta. Apa yang kenapa itu? Jadi itu doa. Doa yang dinaikkan dan doa itu terjawab. Doa itu ya dan amin. Oke, okay, amin. Amin, amin. Oke, okay, makasih. Coach, sini dulu. Coach, menurut coach gimana dengan apa yang sudah dinaikkan di Facebook beberapa hari yang lalu? Ya, memang prediksi dari kamera memang luar biasa. Ya. Pertama, terima kasih Tuhan karena bilang-bilang ini, jadi bisa menang. Kami mohon perhatian kepada seluruh. Semua kita semua selamat. Silakan berada di samping kiri dan kanan. Kita kan Tuhan kita berdoa selalu, tapi Tuhan kita dokat dan kepada tim Persisor Sorong luar biasa. Coach, mantap. Semangat, coach. Untuk tetap di tempat dan akhir dari penyerahan medali dalam foto bersama. Ya, kepada Bapak Ibu fotografer mungkin bisa diberi cara di depan untuk tidak mengganggu pandangan Bapak Ibu tamu undangan. Kepada seluruh tim
Persiso Sorong Selatan atau ofisial. Kami silakan untuk mengambil tempat untuk foto bersama. Dan mari kita berikan tepuk tangan kepada Sorong Selatan. Yang berhasil meraih juara 3 dalam memperebutkan Piala Raja tahun 2017. Dan selanjutnya juara 3 bersama yaitu Klan Nafat. Ya, mari kita berikan tepuk tangan kepada Klan Nafat Raja Ampat yang juga berhasil meraih juara 3. Ia ada sebesar 100 juta oleh Wakil Bupati Raja Ampat. Di Raja Ampat untuk penyerahan medali dan uang pemenang sebesar 100 juta rupiah akan diserahkan langsung oleh Bupati Raja Ampat. Bapak Wakil Bupati Raja Ampat maksudnya.